mengapa mayoritas negara Arab tidak berani secara terbuka dan tegas mendukung Palestina untuk melawan Israel. Berbeda dengan Iran yang meskipun bukan negara Arab namun sangat terbuka dan tegas dalam mendukung Palestina untuk melawan Israel, mayoritas negara Arab tidak demikian. Salah satu faktor yang mempengaruhi adalah ketergantungan mereka kepada Amerika Serikat, sekutu utama Israel. Berikut sejumlah alasan yang menyebabkan adanya ketergantungan mayoritas negara Arab kepada Amerika Serikat sehingga mereka tidak berani secara terbuka dan tegas mendukung Palestina untuk melawan Israel. 1. Bantuan keuangan dan militer. Amerika Serikat memberikan bantuan keuangan dan militer yang signifikan kepada banyak negara Arab, terutama untuk keamanan wilayah mereka. Dukungan ini dapat digunakan sebagai alat untuk menekan negara-negara Arab agar tidak mendukung Palestina. 2. Hubungan perdagangan. Amerika Serikat adalah mitra dagang utama bagi banyak negara Arab. Negara-negara Arab mungkin khawatir bahwa mendukung Palestina dapat membahayakan hubungan perdagangan mereka dengan Amerika Serikat. 3. Ketakutan akan Iran. Beberapa negara Arab melihat Iran sebagai ancaman regional yang lebih besar daripada Israel itu sendiri. Mereka mungkin enggan untuk mendukung Palestina karena takut akan merusak hubungan dengan Amerika Serikat yang sejatinya merupakan sekutu penting mereka dalam melawan Iran. 4. Normalisasi hubungan dengan Israel. Beberapa negara Arab seperti Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Sudan, Maroko, Oman dan Arab Saudi telah menormalisasi hubungan dengan Israel dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat membuat mereka lebih enggan untuk mendukung Palestina secara terbuka. Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua negara Arab bergantung pada Amerika Serikat. Beberapa negara Arab, seperti Qatar, memiliki hubungan yang lebih independen dengan Amerika Serikat dan lebih berani dalam mendukung Palestina. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan jangan kapok untuk kembali berkunjung di channel kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.